Okay, assalamualaikum. Hai semua, hari ni Nana unbox ni barang daripada iHerb. Nana beli suplemen kan sekarang ni musim COVID. So kita sangat-sangat perlukan suplemen yang dapat boost kita punya immunity system supaya kita dapat melawan penyakit, supaya kita tak kena penyakit lah, tak kena COVID, tak kena penyakit-penyakit lain, supaya kita punya immune system tu lagi strong. So dalam musim sekarang memang sangat-sangat perlu kita dapatkan suplemen tambahan untuk kesihatan kita. Jadi dekat sini Iena nak unbox barang daripada iHerb, yang mana Iena beli dekat iHerb. Barang ni dia kebanyakannya produk suplemen daripada iHerb ni sangat sesuai untuk korang yang vegan dan juga vegetarian, sebab memang banyak option untuk vegan dan vegetarian. Macam Iena ada kawan yang vegan ni, memang susah sikit nak cari suplemen sebab ada yang suplemen tak vegan, tak veggie. So dia ada, memang orang vegan dia memang sangat penting. Memang sangat pentingkan benda tu. So untuk korang memang sesuai beli kat iHerb. Yang lain pun boleh beli dekat iHerb. Ada banyak sangat produk-produk suplemen. Okay, antara yang Iena beli dekat iHerb ni ada collagen up, ada marine sauce, collagen peptide, hyaluronic acid, vitamin C. Yang ini untuk kecantikan kesihatan kulit, ada vitamin C juga, tapi ini vitamin C tak banyak. Iena untuk kalau untuk bahagian kecantikan ni Iena makan lambat sikit lah, sebab sekarang ni Iena paling penting adalah vitamin C dan juga untuk immune system. So Iena banyak amalkan sekarang. Iena ada vitamin C, ada pelbagai jenis vitamin C kat sini. So Iena tunjuk satu yang ini. Oh, ini bukan vitamin C, ni glutathione. Glutathione untuk kulit cantik itu, jantung itu. Vitamin C Iena ini, vitamin GGN gamis vitamin C. Tada! Yang ini satu ni mengandungi 500, kalau tak senang, 500 mg. Sangat sesuai untuk dewasa dan kanak-kanak juga sesuai, okey? Ini 500 mg. Ada dua. Ya, betul. 500 mg satu gamis ni. Lepas tu yang ini, ini ada gold vitamin C 1000 mg. Okey, 1000 mg ni korang kena berhati-hati yang makan. Lepas tu ada juga untuk immune power, yang ni untuk immune system support. Ada juga vitamin C 500 mg juga. Dalam ni vitamin C dia ada vitamin D, ada zinc, ada selenium. Okey, ada banyak pilihan suplemen untuk korang pilih dekat iHerb. Tapi kalau korang nak makan all the supplement, the vitamin C, korang mesti tahu kandungan yang perlu untuk tubuh. Jangan ambil banyak-banyak. Iena tak sarankan korang ambil yang 1000 mg ni. 1000 mg ni dia bentuk pil ni, boleh patah dua. Biasanya korang maksimum dalam 500 mg sahaja sehari. Walau bagaimanapun, adalah lebih baik untuk korang bertemu dengan doktor, tanya, cek darah berapa kandungan mg vitamin C yang perlu untuk tubuh korang, yang buah pinggang korang mampu support untuk proses vitamin C tu tersebut. Kita tak boleh suka-suka ambil 1000. Wow, musim COVID orang ambil 1000, ambil 2000. No, sangat bahaya untuk buah pinggang. Takut buah pinggang kita tak boleh proses, nanti buah pinggang kita rosak, dah jadi satu masalah. So kita mesti pentingkan kesihatan diri. Jangan nak pakai ambil orang ambil 1000, kau nak ambil 1000, no, bukan macam tu. Korang kena ambil ikut dos yang kita tentukan sahaja. So better ambil lah. Kalau kita masih tak tahu, kita mulakanlah dengan 500 mg. Jangan terus 1000 mg. Okey, yang penting dapatkan nasihat doktor. Jangan lebih makan vitamin C dalam satu hari, sebab ianya akan merosakkan buah pinggang kita. Tambahan lagi, kalau korang yang jenis tak suka minum air tu, buah pinggang korang tu dah penat dah bekerja makan itu semua vitamin itu ni, tapi korang tak minum air, so dia penat. So jangan buat macam tu. Mesti minum air banyak kalau korang makan suplemen, dan vitamin C perlu ambil dalam kuantiti yang dibenarkan sahaja. Jangan ambil banyak-banyak. So jangan lupa ambil nasihat doktor dulu. Kalau korang selalu jumpa doktor, korang boleh tanya doktor korang berapa kandungan miligram vitamin C yang sesuai untuk korang. Macam Iena hanya 500 mg sehari-hari. So kalau Iena ada makan suplemen lain macam untuk kecantikan kulit, Iena akan tengok kandungan dalam dia. If ada 500, so Iena takkan ambil vitamin C yang lain. Kalau macam ada, let's say ada 200, so Iena akan ambil lain. Mungkin akan patahkan, kita kena pandai-pandaikan, ataupun tak payah ambil. Macam suplemen tu dah ada vitamin C sikit, 200 mg pun kita dah
atas dah kira cukup lah untuk Iena. Melainkan kalau macam kita tengah demam, tengah sakit, kita perlukan lebih sikit vitamin C. Walaupun jangan lebih, Iena maksimum dah 500 sahaja. Okay, itu yang Iena dapat nasihat daripada Dr. Iena. Dr. Lavina, thank you so much. Iena selalu tanya dia kalau ada masalah ke muskilan apa-apa, sebab ialah benda ni melibatkan kesihatan kita, kita perlu tanya. So kepada korang kat luar sana, jangan lupa dapatkan suplemen untuk boost immunity system korang, terutama musim COVID ni. Boleh dapatkan di iHerb. Boleh tengok link di ruangan description Iena. Dah.